Bahrul belum mandi. Oh, Mas, mau nanya, Mas. Udah absen belum, Mas? Pak, saya mau nanya, Pak. Halo, Mas. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Oh, sore, Bu. Apa Selamat kabar? sore, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah. Hari Kabarnya gimana, Bu? baik, bahagia. Alhamdulillah. Bahagia ketemu kita, kayak ini. Iya dong. Oke. Hari ini banyak ya yang nggak bisa ikut kelas. Tadi izin ke saya karena ada pekerjaan. Saya mau bicara mengenai absen dulu sama kalian. Sebentar Ya, ya. Bu, saya lagi di jalan, Bu. Ya. Jadi, karena kalian kelas karyawan, saya mencoba untuk memaklumi bahwa memang ada beberapa kendala untuk melangsungkan perkuliahan, entah itu dari atasan kalian untuk ada lembur atau ada onsite yang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan dan on-camp. Tolong maaf Aziz Akbar dimatikan mic-nya. Oh ya, maaf Bu. Iya. Jadi karena kendala tersebut, saya mau menyampaikan jika kalian ada surat tugas, jika kalian ada tugas dari kantor kalian, kalian bisa memberikan surat tugas kepada saya, gitu. Tapi saya juga memaklumi karena tidak semua ya pekerjaan yang sifatnya mendadak itu harus bisa dipakai surat tugas dan dimintai surat tugas dari kantor kalian. Saya memaklumi itu. Maka dari itu, absen kalian akan saya anggap masuk jika kalian mengerjakan kuis atau soal yang saya berikan saat sesi perkuliahan. Jadi setiap sesi perkuliahan kita, saya akan mengasih kalian tugas atau kuis, oke? Dan ketika kuis itu tidak bisa diakses, maka berarti kalian sudah tidak bisa mendapatkan absennya, oke? Biasanya kuis itu akan saya berikan di ba'da maghrib atau setelah maghrib. Jadi kalian yang masih di perjalanan atau masih di jam kerja sekitar jam 5 sampai setengah 6, saya harap masih bisa mengikuti kuis tersebut gitu. Kenapa saya seperti itu? Karena saya mau walaupun kalian kelas karyawan, tetapi kalian bisa tetap mendapatkan manfaat dari kuliah ini. Tidak sia-sia perkuliahan kalian, tidak buang-buang uang saja, dan tidak buang-buang waktu hanya untuk melunaskan kredit SKS semester kalian. Oke, sampai sini Oke, setuju, Bu. gimana? Setuju atau mau ada interupsi? Oke, Bu, setuju, setuju, Bu. Ibu. Terima kasih, Mas. Oke, setuju, Bu. Oke. Baik, Oh, kalau izin, Bu. Berarti ke ya. depannya udah nggak ada absen lagi ya? Ya, nggak ada absen. Karena kasihan kan teman-teman yang masih kerja, teman-teman yang masih di jalan, gitu.
Udah gitu kalian tuh banyak banget ya namanya. Kalau saya absen setiap hari itu setengah jam buat ngabsen doang tuh. Ya Bisa benar. Betul, Bu, habis waktunya. Yang awalnya aja. Oke. Seperti itu aja ya. Berarti kita sepakati ya. Sepakat? Oke, Bu. Baiklah. Oke, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang ejaan. Saya udah kirim link tentang EYD ke kalian sebelumnya. Udah, Bu. Sudah semua ya? Sudah pada baca? Iya. Sudah, Bu. Sudah, tapi belum habis. Oke. Ada yang belum baca? Saya, Bu. Setengah sih, Bu. Ada yang Saya, Bu. Baru sebagian, Bu. Saya, Bu. Oke, ada yang baru sebagian. Oke. Ada, Bu. Nggak tahu, linknya. Oh, nggak tahu. Nggak masuk grup ya? Masuk grup wah, ya? Harusnya sana. Ada di grup. Kayaknya paling atas itu nyali. Oke. Saya mau ucapin terima kasih kepada kalian yang sudah membaca materi sebelum perkuliahan. Jadi saya mencoba untuk selalu mengusahakan memberikan kalian materi sebelum mulai perkuliahan supaya apa yang saya omongin tuh nyambung gitu ke kalian. Jadi kalian udah nggak ngeraba-ngeraba lagi pas saya menjelaskan, nggak kosong-kosong banget gitu. Dan hal itu bisa membantu kalian untuk membangun jiwa kritis kalian. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kalian siapkan sebelum perkuliahan dimulai seperti itu. Karena ada beberapa atau bahkan banyak yang belum membacanya, saya mau mencoba untuk menjelaskan terkait ejaan yang disempurnakan. Oke. Terlihat ya layar saya? Ya, Oke. Hari ini kita belajar. Maaf, Bu, instruksi kurang zoom. Apanya dikurang zoom? Nah, Oke. Ini ya. dengerin aja, tapi gue dengerin tuh cepat. Oke. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini tuh apa sih gitu? Jadi, selama perkembangan bahasa Indonesia ini dan perkembangannya, bahasa Indonesia itu mengalami beberapa perubahan. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya ejaan Fan of Fusion. Ada yang pernah mendengar? Pernah, Bu. Oke. Dulu, zaman dulu, zaman masih Nusantara, jadi kita tuh disebutnya dulu bukan Indonesia ya, tapi Nusantara. Ketika kita masih Nusantara, belum merdeka, kita itu menggunakan rata-rata bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Karena di zaman itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang sangat terkenal dan digunakan di berbagai aspek kehidupan, baik itu dakwah, perdagangan, sosial, dan juga pendidikan. Nah, karena Indonesia ini merupakan negara tropis, dan banyak diminati rempahnya, banyak diminati hasil alamnya, maka banyak sekali orang-orang dari negara luar, dari luar negara Indonesia, datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli terhadap apa yang ada di dalam Indonesia. Dan transaksi tersebut rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Itulah disebut dengan lingua franca. Ada yang pernah mendengar lingua franca? Belum. Oke. Lingua franca. Belum pernah, Bu. Oke. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan secara umum dalam satu kebudayaan. Jadi, awalnya bahasa Indonesia merupakan lingua franca bagi orang-orang yang tinggal di wilayah rumpun Melayu, baik itu Brunei, Malaysia, Indonesia, dan beberapa pulau di Nusantara. Nah, lama-kelamaan, bahasa Melayu mengalami perubahan di Indonesia. Salah satunya adalah ketika Indonesia mulai melakukan penyusunan Kamus Bahasa Indonesia atau ejaan Van Ophuysen.
Pan of Yusen tuh yang kalau kalian tuh baca tulisan-tulisan zaman dulu yang penulisan masih pakai oi, oe, oe kayak gitu. Itu tuh Pan of Yusen. Kemudian ejaan tersebut dinilai kurang efektif. Terdapat perubahan ejaan. Kita kenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwardi. Ada yang pernah dengar? Belum. Ejaan Republik? Oke. Belum. Jadi bahasa Indonesia dirubah ke ejaan Republik, ejaannya. Tapi ternyata masih belum sempurna juga. Setelah dideklarasikan secara yuridis pada tanggal 28 Oktober, secara politik pada tanggal 28 Oktober 1928, atau kita kenal sebagai Sumpah Pemuda yang beberapa hari lagi akan kita peringati, maka bahasa Indonesia dikembangkan dan muncullah yang namanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Tetapi beberapa tahun yang lalu ada lagi nih perubahan dari EYD. Walaupun EYD ini selalu diperbaharui ya, tetapi ternyata beberapa tahun yang lalu Badan Bahasa mengubah EYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ada yang pernah dengar? PUEBI? Oke. Belum Beberapa juga, Bu. tahun yang lalu kita menggunakan PUEBI sebagai pedoman dalam kepenulisan bahasa Indonesia. Tapi baru saja tahun lalu, seingat saya tahun lalu, PUEBI sudah tidak berlaku dan kita kembali lagi ke ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima atau EYD. Nah, ini adalah pedoman yang sangat penting bagi kita sebagai akademisi untuk menulis karya ilmiah. Karena editor yang sudah handal pun, yang sudah bertahun-tahun menjadi editor buku atau editor naskah, mereka akan membuka laman ini untuk mengecek atau meng-cross-check apakah tulisan tersebut sudah benar atau belum sesuai kaidah. Di sini ada beberapa menu, ada huruf abjad, vokal, konsonan, dan sebagainya. Tahu ya, konsonan itu yang bukan vokal ya, kayak G, H. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kapital, miring, dan tebal. Huruf kapital. Di sini ada, kita waktu SD mungkin ya, SD kalian belajar kan, huruf kapital digunakan untuk penggunaan nama orang, untuk penggunaan nama negara, untuk penggunaan nama agama. Ada yang ingat? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Oke, coba siapa yang bersukarela untuk mengulas ingatannya untuk menyebutkan huruf kapital dipakai untuk apa aja? Ada yang mau bicara untuk Saya, Bu. oke, Hei, Bu. ya, boleh boleh silakan. Ya, silakan. Terikat. Seperti menyebut dari saya, Bu, Rian Kardi, Bu. Oke. Ya, gimana? Apa aja? Huruf kapital digunakan untuk awal kayak bulan, agama, dan nama, Bu. Lalu? Lalu bisa digunakan kayak gelar. Oke, bagus. Terus ada lagi yang lain? Negara, Terus apa lagi? Julukan, awal paragraf bu, awal ya, kalimat betul. bu, awal Awal kalimat, kalimat, awal paragraf. Terus apa lagi? judul judul buku bu, nama orang Oke. bu, nama Ada event tertentu bu, nama tempat bu, sejarah bu, nama awal tempat bu. kalimat di tanda kutip, oke, nama tempat bu, ya, oke, terima kasih. Betul yang kalian ucapkan sebagian betul, tetapi ternyata huruf kapital banyak sekali ketentuannya. Kalau kita lihat di menu ini tuh banyak banget ya. Sampai berapa? Sampai 23 ketentuannya. Nah, walaupun semuanya sudah dirangkum di sini, sudah dijelasin ada di awal kalimat, untuk julukan, terus tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis, terus untuk teori, hukum, dan rumus,
tidak berlaku untuk Bing, Binti, Boru, dan Van. Kemudian petikan langsung, kemudian nama Tuhan, kitab suci, keturunan, agama, kehormatan, keagamaan, instansi, dan sebagainya. Tapi tetap aja ketika kita mengedit tulisan, pasti ada yang rancu dan kita akan bingung, kebingungan sendiri, Kak. Dan kita tidak akan bisa lepas dari kebingungan itu kalau kita nggak terbiasa melakukan pengeditan naskah. Untuk itu, di pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya, saya akan membiasakan kalian untuk mengedit sebuah naskah yang tadi saya telah jelaskan di depan bahwa itu masuk ke dalam nilai tugas atau nilai kuis di mana bobotnya adalah 30% untuk nilai akhir kalian nanti. Oke? Jadi absensi 5 absen eh berarti 45%. 45% nilai akhir kalian bergantung pada kuis ini, pada tugas-tugas yang saya berikan. Karena nggak ada absen ya kita ya. Harusnya kan kalau reguler itu kan mereka 15 absen, 30 kuis dan tugas. Tapi karena kalian kita sudah sepakat nggak ada absen, maka kuis ini adalah 45% untuk nilai akhir kalian. Jadi ini lebih besar justru daripada UAS kalian. Jadi saya mau kalian nanti mengerjakannya dengan serius. Nah. Baik, Bu. Oke, jadi sebentar, sebentar. Oke, mohon maaf, tadi ada sedikit kepentingan. Jadi, hari ini kita akan mengerjakan tugasnya di Google Form. Bu. Saya sudah kirim Google Form-nya di kolom chat. Kenapa? Bu, izin Bu, saya belum punya open e-learning. Oh, enggak. Ini saya bikinnya di Google Form kok, bukan e-learning. Oke, jadi enggak masalah ya. Halo, siapa tadi yang ngomong? Oh iya, baik Bu. Keren sih. Sorry Bu. Oke. Jadi kerjanya di Google Form dulu. Kalian bisa mengerjakan ini. Saya kasih waktu untuk mengerjakannya ini 40 menit nanti. Tapi sebelum kita mengerjakan, saya ingin membuka diskusi dulu kepada kalian. Terkait materi huruf kapital, kemudian huruf yang dimiringi, dan huruf yang tebal. Apakah ada yang ingin bertanya? Din Arjuna dari TI. Siapa tuh yang ngomong tadi? Arjuna, Bu Arjuna. Oke. Ya, apa Arjuna? Saya kan udah baca yang bagian sampai yang huruf tebal itu. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Masih kurang paham, Bu. Yang mana nih, huruf tebal ini? Iya, betul, betul. Oke. Jadi, huruf tebal itu digunakan untuk menegaskan huruf yang ditulis miring atau penulisan bab. Jadi, kayak misalkan, kamu menulis istilah di dalam IT. Kayak, oke, kita buka ini ya. Kamu mau nulis istilah dalam IT, satu kalimat yang terdiri dari istilah di dalam IT. Apa coba? Misalkan. Bisa kasih saya contoh satu kalimat yang berkaitan Gateway, dengan IT. gateway. Gateway, Bu, gateway. Okay. Gateway adalah apa? Apa? Saya nggak tahu ini gateway apa. Kartu SIM buat jaringan, Bu. Itu aja bahasanya. Kartu SIM untuk jaringan.
yang biasa digunakan oleh banyak masyarakat di berbagai wilayah. Nah, gateway ini kan kata asing ya? Ya nggak ada nih di KBBI. Oke? Nggak ada di KBBI. Maka wajib kita miringin. Oke? Nah, terus huruf tebalnya untuk apa, Bu? Misalkan kamu pengen banget nih mention kata W-nya. Ini boleh ditebalkan. Oke? Itu salah satu fungsi dari huruf yang ditebalkan. Contoh lagi. Untuk menjaga keseimbangan emosi, maka mahasiswa wajib untuk melakukan praktik mindfulness. Oke. Nah, ada dua nih kata asing di sini, mindfulness dan mindful. Tetapi kita pengen banget nih mention sama kata mind-nya nih. Maka kita bisa menebalkan hurufnya yang di huruf yang di, pada huruf yang dimiringi. Sampai sini paham? Arjuna? Coba kasih Baik, Bu. contoh lagi, Bu. Oke, coba kasih contoh lagi ya. Oke, contohnya kayak gini. Nah, Ramadan ini nama bulan kan? Iya Ya, enggak? betul. Tapi Ramadan ya, enggak pakai H. Tapi bakunya adalah Ramadan. Nah, kita pengen tulisnya Ramadan pakai bahasa Arab nih. Oke? Yang belum diserap ke bahasa Indonesia otomatis dimiringin dong karena bahasa asing. Nggak ada kan di KBBI. Di KBBI itu nggak pakai H. Oke? Oke, Nah. Bu. Bentar, dompet mati. Waduh, gawat. Maaf, maaf. Oke. Karena nggak ada, otomatis kita miringin. Jadi, yang beda itu kan dia mahanya kan yang membedakan antara Ramadan sesuai KBBI dengan Ramadan, maka dia mahanya bisa kita tebelin. Oke? Okay? Kayak kamu menulis skripsi bab 1, maka ini ditebelin. Oke? Okay? Terus kamu mau nulis skripsi institut Institut Teknologi Tangerang Selatan. Biasanya kan gitu kan, deskripsi kan, di cover. Nah, ini ditebelin hal-hal yang berbau-bau kayak gini nih. Oke, penanda bab, judul, instansi di dalam skripsi. Itu pakai huruf yang ditebalkan. Paham, Arjuna? Paham, Bu. Jadi semacam penekanan gitu, Bu, ya? Iya, betul. Oke. Oke, Bu. Ada lagi siapa? Tuh. Muhammad Amin Rizki. Iya, Bu. Untuk yang
kalimat ketiga tadi yang untuk Ramadan saya nangkep. Cuma untuk yang mindful itu kenapa cuma mainnya doang ya Bu yang ditebalkan? Karena itu kan tadi saya mencontohkannya, saya pengen neken ini di kata mainnya gitu. Jadi kalau kamu jadi penulis, kamu ingin menekankan suatu hal, kamu bisa tuh bold di situ. Itu nggak ada aturannya Bu ya, terserah kitanya mau menekankan di huruf apa gitu. Kalau yang Ramadan tadi kan di DH Bu. Kalau yang main itu di mindful yang di mainnya Bu. Okay, tidak ada seperti ini. Ora et labora, ya kan? Dia pengen nekannya di et aja. Udah, etnya aja yang ditebelin. Okay? Oke, Bu. Ada Makasih ya, lagi? Bu. Sama-sama. Bu Suci, Itu selamat sore, Bu Suci. Anda tuh siapa tuh? Roni ya? Siapa tadi? Perkenalkan, Bu Suci. Saya mau kelas Putra Prayitno, Bu Suci. Oh, Saya iya. lagi di jalan, maaf. Gini, Bu Suci. Soalnya kan saya kan lagi, kalau sore kan sering perjalanan. Bahkan kadang perjalanannya bisa estimasi 1,5 sampai 2 jam, kadang 1 jam. Itu nanti untuk pengumpulannya gimana Bu? Apakah ada tolerir? Kalau misalnya gimana Bu? Ada pertimbangan dari ibunya? Soalnya saya juga nggak mungkin berhenti di jalan buka laptop buat ngerjain. Kamu perjalanan pulang kan? Kalau kalau sekarang masih perjalanan pulang, tapi kan untuk hari-hari lainnya itu kadang kan saya harus balik malam juga. Tapi memang rata-rata jam 6 saya baru sampai kantor. Memang kalau memang ada lebih, biasanya bisa sampai jam 10, jam 9, over, jadi begitu. Maksudnya ada pertimbangan dari awal, dari Ibu Sucinya. Ini kamu jadi perjalanan pulang atau perjalanan menuju kantor? Perjalanan balik itu. Oke, perjalanan balik. Jadi sebenarnya, oke, dimatikan dulu ya mic-nya. Maaf, jadi sebenarnya itu kan perjalanan pulang ya, dan ini tuh sebenarnya tugasnya nggak harus dikerjakan di laptop. Tadi pun kelas reguler semuanya mengerjakannya di handphone gitu. Jadi bukannya saya tidak ingin memberi toleransi lebih lagi kepada kamu atau kepada yang lainnya dengan kasus yang sama, tapi saya hanya ingin mencoba untuk bersikap adil dengan teman-teman lainnya yang mengusahakan untuk hadir di sini gitu. Jadi toleransi saya sebatas untuk kamu bisa mengerjakan soal itu sampai dengan linknya saya tutup nanti, batas jawabannya saya tutup nanti, baru kamu bisa mendapatkan absen. Kalau kamu ternyata tidak bisa menyelesaikan tugas atau kuis yang saya kasih sesuai waktu yang telah saya sediakan, maka dengan berat hati saya harus bilang kamu tidak dapat absen. Karena kalau saya memaklumi semua kepentingan yang ada di sini, itu tidak akan bersifat adil dengan teman-teman yang lainnya, gitu. Oke? Okay? Mohon maaf, kalau semisalnya kan dari kantor kan pasti ada surat kerja, kalau misalnya nanti memang saya telat, apakah tentu maksudnya daripada saya tidak mengerjakan atau tidak absen begitu Bu? Ya, kecuali kalau misalkan ada surat surat dinas ya, kayak tadi siapa tuh yang ngirim surat dinas ada 4 orang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau perjalanan pulang kan bisa ya ditunda dulu, karena saya juga dulu waktu S2 kuliah sambil kerja gitu. Jadi saya berusaha untuk minggir dulu kalau misalkan ada perkuliahan atau ada tugas gitu. Jadi apalagi sekarang juga ya kamu bisa lah minggir di misalkan di Warmindo atau di warung-warung Madura kayak gitu untuk sekedar mengerjakan kuis yang saya kasih. Itu nggak banyak, cuma satu soal. 15 menit kamu berhenti juga kayaknya itu selesai menurut saya gitu. Setelah itu setelah tuh kamu mau dengerin kuliah saya atau enggak, setelah gitu. Jadi kalau saya bebas, kamu mau dengerin saya ngoceh nih 2 jam atau enggak dengerin juga enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa mengerjakan apa yang saya kasih gitu. Karena itu adalah tujuan akhir perkuliahan kalian. Percuma kalau kalian cuman mengatasnamakan diri kalian ikut mata kuliah ini, tapi kalian gak dapat apa-apa, itu kan sama aja ya, kayak kalian gak ikut perkuliahan ini gitu.
bebannya di saya nanti. Saya udah ngajar, kalian udah capek-capek, tapi ternyata nggak dapat apa-apa gitu. Gimana? Jadi dengan berat hati, saya harus menegaskan seperti itu karena kalian sudah tahu resikonya mengambil kuliah sambil kerja. Jadi otomatis kalian tahu, oh, gue ini kerja nih, kuliah nih. Otomatis harus ada nih salah satu yang dikorbankan secara bergantian gitu. Bagaimana kalian bisa menempatkan posisi kalian aja nantinya. Seperti itu ya. Ya, oke. Purbakusuma, raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah lewat chat tuh, Bu. Oh ya. Saran aja untuk form ditambah kolom NIM, Bu. Apa? Gimana? Untuk form, Iya. Oh, akan ini. lebih baik kalau ditambah kolom NIM, Bu. Karena kan kalau NIM kan pasti baku. Oh iya, oke. Nanti saya tambahkan ya untuk kedepannya. Terima kasih sarannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, Buat silakan. formnya itu nggak bisa sampai jam 9 gitu, Bu. Izin. Nggak bisa, karena itu kan absen kalian gitu. Ya. Dan karena kita akan bahas itu nanti setelah kalian mengerjakan. Jadi kalau kalian ngerjain nanti jam 9, udah tahu dong jawaban yang benarnya apa. Jadi nggak adil tuh sama teman-teman yang ngerjain lebih dulu. Teman-teman yang ngerjain lebih dulu banyak salahnya misalkan karena belum dibahas. Nah, kalian yang ngerjain belakangan jadi banyak benernya karena udah dibahas. Gitu. Kalau gitu, semuanya aja ngerjain tar jam 9 biar benernya banyak, biar nilainya A semua. Gitu. Baik, Bu. Oke, di sini kita mencoba untuk menjunjung asas keadilan ya. Jadi sama-sama gitu, walaupun sebenarnya punya kepentingan yang berbeda-beda. Ada lagi? Oke, di deals mana? Ya, Bu. Ini kan tugasnya kan ada soalnya, Bu. Apa? Ini kan amati dan perbaiki teks. Apakah untuk paragrafnya juga diperbaiki apa enggak ya? Ya, boleh. Kalau misalkan kamu merasa ini paragraf paragraf atau kalimat nih yang kamu maksud? Paragraf, Bu. Boleh. Kalau kamu ngerasa ini kayaknya paragraf ini harusnya di awal aja nih. Paragraf kedua harusnya jadi paragraf pertama nih. Atau kalimat kelima harusnya jadi kalimat ketiga nih. Boleh kalau kalian mengotak-atik kayak gitu. Oke, Oke. baik. Ada lagi? Sudah ya, tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai tugas atau materi? Tadi saya udah isi. Terus mau isi lagi boleh nggak, Bu? Misalnya tadi, aduh, kelupaan nih kayaknya perlu yang ini tadi nih, gitu. Ya boleh, boleh. Kalian bebas mengisi berapa kali selama itunya masih dibuka. Oke. Terima kasih, Bu Suci. Pertanyaan, Bu. Ya, siapa tadi yang? Batas waktu buat ngerjain sampai jam berapa, Bu? Batas waktunya sampai jam 6 sampai jam 6.40. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau misalkan saya masih di perjalanan, untuk ngerjainnya gimana, Bu? Perjalanan pulang kan? Kamu sholat Ya, Bu. maghrib. Kamu Islam nggak? Islam, Bu. Ya, sholat maghrib kan? Nah, di sholat maghrib tuh kamu kerjain dulu tuh ya. Oke. Tugasnya udah dikirim belum, Bu? Udah di kolom chat, oke? Oke, baik, Bu. Masih, Bu. Oke, Faris. Kenapa Faris? Tadi mana Faris tuh Ryzen? Oke, saya nggak pernah dengar suara anak cewek di sini. Nggak ada anak cewek. Perasaan ada kemarin. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Bu, izin, Bu. Ya. Untuk tugas bisa dikirim lagi nggak, Bu? Komentar, Bu.
Oke. Di grup kelas aja ya. Baik. Eh, bukan ya? Apa sih nama grupnya? Ini ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada. Oh iya, ini untung saya ingat nih, kalian gak ada yang nanya nih. Ini kan tugasnya nih paragraf ya, banyak banget nih kan. Ada berapa tuh, ada 6 paragraf kan. Kalian cara ngerjainnya itu, di copy dulu nih semuanya. Oke, di copy dulu. Habis gitu, kalian kerjain di Google Doc atau di manalah gitu kalau di handphone. Habis gitu, kalian baru edit. Ini kok bolot semua ya. Kalian baru edit di sini. Misalkan apa nih yang salah? Misalkan, oh dannya harusnya besar, misal gitu. Nah, nanti kalau udah kalian edit semua, kalian copy paste dan kirim di kolom jawabannya. Jadi bukan cuma nulis ada kesalahan apa aja ya. Oke? Dimengerti? Seperti Bu. Oke. Oke. Sekian. Kita magriban dulu bagi yang menjalankannya. Terus nanti langsung ngerjain tugasnya sampai jam 6.40 baru kita mulai lagi untuk membahasnya. Oke? Baik, Bu. Jadi ada 50 menit tuh untuk ngerjain, magriban, doa. Oke. Oke, semuanya terima kasih. Kita stop dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 3 menit lagi. 2 menit lagi saya tutup ya kolom jawabannya. Ibu, maaf. Iya, kenapa di Izin. sini? Ini apa? Tadi kan di Google Chrome-nya itu kita nggak bisa miringin ya. Kalau saya pribadi nggak bisa miringin dan juga nge-bold kata-katanya. Kalau saya kirimin via Google Drive-nya, Iya, gimana? saya udah kasih keterangan di Oh. kolom chat. Kalau Oh, sorry, sorry, seandainya sorry, sorry. maaf sebentar. Oh, oke. Okay. Iya, Oke. sudah di info ya di kolom chat. Okay. Sorry. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, udah 18.40 ya. Saya stop ya. Bu, maaf, ini saya baru nebal-nebalin gimana nih? Tapi saya udah ngirimin link drive saya sih. Apa saya ikutin aja dulu? Gimana nih? Ya udah, kamu udah submit. Udah sih, tapi tidak Ya sesuai udah, dengan... kirim yang benernya di chat ya. Oke, siap. Oke. Nanti saya ini ya, saya berhentikan ya. Oke. Oke, gimana kalian saat mengerjakan soal ini? Susah? Gampang? Bingung? Gampang, Bu. Kurang fokus, kurang fokus. Kurang fokus, Bu, saya, Bu. Kurang fokus? Kenapa nggak fokus? Tempatnya itu. Sambil kerja, Bu. Ini saya lagi istirahat dulu, Bu. Di pinggir, Bu. Oke, terus gimana yang lain? Gak bisa dikasih waktu Pendapat. panjang lagi, Bu. Apa? Apa? Gak bisa dikasih waktu panjang lagi, Bu. Udah sejam itu, 6 paragraf sejam. Aman, Bu, aman. Oke. Ada yang sudah mulai terbiasa sama ejaan, jadi gampang. Izin, Tadi Bu. kayaknya ada tuh yang ngerjain cuma 5 menit tuh. Izin, Bu. Iya. Bu, tadi kan aku sudah copy ya ke Google Drive-nya. Tapi pas di ini kan udah aku tanda-tandain kayak nge apa namanya miringin hurufnya terus kasih tanda apa hitamin itu tebalin. Nah, tapi pas di Google Drive-nya kok nggak ada miring terus sama tebalnya. Kalau di ibu nyampe gitu nggak? Enggak. Jadi tadi aku udah info ya di chat kalau misalkan nggak bisa, kadang suka kayak gitu, dikasih keterangan aja di sampingnya tuh kalau misalkan miring, samping kata miringnya dalam kurung miring gitu, atau tebal dalam kurung tebal gitu ya. Nextnya nggak apa-apa. Untuk sekarang Oke, nggak apa-apa, Bu. berarti. Ya, saya lupa naruh keterangan di samping ya, Bu. Ya, kebanyakan dosa nih, jadi sering lupa. Oke. Ya udah, kita kita bahas ya. Oke. Kalimat pertama.
Kongres Pemuda II yang merupakan gagasan dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI merupakan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia. Ada yang salah dengan kalimat ini? Ada, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Tebal semua, Bu. Apa? Tebal. Yang mana yang tebal? Kongres Pemuda juga. Kapital, kapital. Kongres Pemuda dan tebal itu, Bu, karena pernyataan utama. Huruf kapital di awal kata. Ya, betul. Terus yang salah? Itu persatuan pelajar tuh huruf kapital tuh, Bu. Oke, betul. P-nya besar, P. Ini ya. Harus. Besar pelajar. Pelajar-pelajar Indonesia, AP-nya besar semua, Bu. Kapital ya, awal-awal. Kayak gitu kan. Ya kan? Iya, Bu. Nah, ini nih yang sering kita keliru. Pelajar-pelajar. Sebenarnya P yang kedua tuh besar nggak ya? Besar, Bu. Besar. Besar, Bu. Besar. Okay. Besar. Besar semua. Okay. Tapi sebetulnya ada ketentuannya loh kalau misalkan kata ulang seperti ini. Apa ketentuannya? Kalau misalkan kata ulangnya ini nih, yang kedua ini, tidak mendapatkan imbuhan, maka dia wajib kapital juga. Oke? Tapi, kalau kata ulangnya mendapat imbuhan, seperti, misal ya, terus menerus, berarti M-nya kapital, seperti itu. Oke? Pokoknya kalau kata ulang yang depannya ditambahin nih, di depan tambahin imbuhan atau di belakangnya ditambahin imbuhan, maka tidak perlu kapital. Oke? Kapital tuh benar-benar harus sama kayak gini, kupu-kupu. Berarti dua-duanya kayaknya kapital, oke? Baik, Bu. Kemudian yang kalimat dua, kongres tersebut kemudian dihadiri oleh organisasi pemuda di antaranya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Pemuda Indonesia, Bakal. Jong Islamiten Bon, Jong Kalabes, sampai dengan Pemuda Kaum Betawi. Yang salah yang mana? Coba pemuda, Bu. S-nya gede, P-nya gede, Bol. Cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Kapital, kapital. Oke. S udah. Besar, P besar. Pemuda Indonesia ya. Bukan pemuda. Oh, ini? Ya. Iya, betul. Itu pemuda. Oke, tidak. Ini betul. Itu ungkapan tidak. Ungkapan lama, ungkapan lama. Itu pakai ejaan van opusen, Bu. Itu ya. Bahasa Melayu. Nah, lama, Bu, bahasa. Dimiringin, Bu. Dimiringin, Bu. Itu bahasa Melayu, Bu. Nah. Oke, ini betul nggak dimiringin jadinya? Betul, Bu, betul. Betul, Bu, dimiringin, Bu. Menegaskan, Bu, betul, Bu. Ya, benar. Ejaan van opusen. Bahasa asing, Bu. Bahasa daerah. Harusnya nggak dimiringin. Nggak dimiringin. Waduh. Waduh. Karena apa? Kenapa coba? Karena nama organisasi. Bukan istilah asing. Waduh. 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 Tapi kalau ditebelin. Ya. Tebal gitu. Waduh, gagal. Ya, pasti kan? Banyak yang salah di situ. Wah, ini diajarin Pak Sahrul kayaknya. Enggak, saya buka chat GPT enggak ada miringnya, Pak. Wah, wah. Waduh. Aduh, undispil dong. Spill kan. Lagi percaya sama robot, percaya sama otak kamu. Nge-cheat. Nah, jujur, itu, Bu. Itu sampai bawah enggak ada masalah itu, Bu. Tadi baru balik masjid 5 menit. Oke, apalagi nih masalahnya di sini. Ada lagi tahu di antaranya harusnya pakai spasi. Ya, di antaranya. Oke. Pakai, pakai. Oh. Di antaranya spasi, Bu. Iya, baiklah. Terus, kongres tersebut dilaksanakan sebanyak 3. Oh, iya. Pemuda Indonesia dan pemuda Kaum Betawi. Sebelum dan. Sebelum dan. Oke. Baik, Bu. Bu, yang di lebih dari, Bu, lebih yang dari tadi direvisi minta tolong dikasih warna, Bu, biar kelihatan. Oh iya ya. Yang nama organisasinya huruf tebal ya, Bu ya? Iya. Bisa tebal, bisa enggak? Ada nama organisasi. Okay. Ibu, itu Pemuda Indonesia itu apa Pemuda Indonesia, Bu? Pemuda. Pemuda. Soalnya dia nama organisasi. Bete, omong-omong ini nggak usah saya giniin ya, nanti saya kasih aja nih yang udah.
Iya, Bu. Versi jawaban. Boleh, Bu. Boleh. Selama soalnya ya. Oke, ya. Siap, Bu. Iya, okay. Boleh, Bu. Terus? Kongres tersebut dilaksanakan sebanyak 3 kali rapat di 3 gedung yang berbeda hingga akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Berarti S dan P-nya harus K. Berbeda, vital. Koma. Oke? Okay? Berbeda mana? Yang berbeda. Berbeda, koma. Ya, okay. Berbeda, koma. Hingga berarti jadi sehingga akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Lanjut, rapat pertama besar, digelar yes. Pada oke, Sabtu diselenggarakan dipisah. Iya, digabung. Gabung. Gabung. Iya. Terus di gedung Katolike Jongen Lingen Bon atau KJB. Harusnya G-nya gede. Gede. Terus kalau misalkan saya naik Gunung Merbabu, saya naik Gunung Merbabu, maka G-nya juga harus gede. Besar. Rumah saya di Gang Kelinci. Gak, bukan kelincinya doang yang K-nya kapital, tapi gangnya G-nya juga harus kapital ya. Soalnya nama ya. Tempat ya, Bu ya. Oh. Iya, betul. Saya tenggelam di mana? Misalkan Laut Antartika. Berarti L dan Laut A Semara. Terus ini lapangan benteng samping koma harusnya ada spasi. Oke? Okay? Iya, Bu. Lapangan benteng mungkin harusnya, Bu. Sugondun. Lapangan benteng, lapangan benteng. Lapangan benteng di Tangerang, Bu. Sebenarnya sih lapangan benteng ya. Lapangan benteng. Betul, itu betul. Betul, ya. Betul. Oke. Okay? Sugondo dalam sambutannya berharap kongres yang digelar mampu kongresnya salah persatuan dan sanubari. Oke, harusnya kongres saja. Kongres. Terus dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin mengenai arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Disebutkannya ada 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan Indonesia. Apa yang salah? Man. Coba. Persatuan Indonesia? Hah? Terlalu banyak. Apa? Persatuannya, berarti? Bu. P-nya ya, P-nya kecil. Tiga baris. Okay. P-nya kecil, persatuan. Ya, betul. Pintar. Penggunaan tanda baca koma juga, Ibu. Yang mana tuh? Setelah pendidikan. Pendidikan dan kemauan. Antara lain belum. Sejarah, bahasa, hukum, adat. Oh, belum. Oke. Okay. Bagus. Tapi ini harusnya koma. Tapi kok koma. Koma. Iya, enggak kapital. Antara lain sejarah. Antara lain sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan mau. Ke mau. Sejarah Sumpah Pemuda S-nya? S-nya gede, Bu. S gede, P gede. Oke. Udah ya di paragraf ini ya. Paragraf ketiga, rapat kedua diselenggarakan di gedung Os Java Bioskop yang berfokus membahas pendidikan. Apa yang salah? G-nya, Bu. G-nya gedung. G-nya gedung. Gedungnya G-nya gede. Kapital. Oke, G-nya, Kak? Gedung. Kapital, Bu. Berfokus menggunakan F, Bu. Oke, menggunakan F. Oke, membahas pendidikan. Udah, Bu. Purnawulan dan Sarmidi Mangon Sarkoro merupakan pembicara dalam rapat kedua ini menyatakan jika setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Apa yang salah? Kayaknya kecil kebangsaan. Kayaknya kecil? Ya, Bu. Oke, kayaknya kecil.
Selain itu, anak juga harus dididik demokratis dan memiliki keseimbangan antara sekolah serta rumah. Nggak ada yang salah ya. Lanjut. Rapat ketiga digelar pada 28 Oktober 1928 diselenggarakan di gedung Indische Klubuis dan kini dijadikan sebagai gedung Sumpah Pemuda. Apa yang gedung salah? G-nya Bu, kapital lagi. Ya, tuh udah kapital. Dia sebelum Sumpah Pemuda. Dia sebelum ini Bu, yang gedung Sumpah Pemuda Bu. Garis miring. Gedung Sumpah Pemuda. Oke. Ini ada kata yang keskip nih di kalimat ini. Coba tebak kata apa. Hari Bu. Yang. Yang pinter. Yang diselenggarakan. Oke. Terus, Sunario menjelaskan mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain dari adanya gerakan kepanduan. Kemudian, Ramlan menjelaskan mengenai gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Apa yang salah dari dua kalimat itu? N-nya, Bu. Demokrasi kok. N ini. Nusa, apa? Iya, Bu. N-nya kecil. Demokrasi N-nya kecil, Bu. Oke, bagus. Demokrasi, kenapa demokrasi? Setelah demokrasi, koma. Dan demokrasi. Sunario menjelaskan mengenai pentingnya itu nasionalisme dan demokrasi selain... Enggak perlu koma. Oke? Enggak ada pakai koma itu. Iya, oke. Enggak usah ya. Terus, nasional. N-nya gede apa? Enggak. Nasional urutnya gede, Bu. Gede, Bu. N-nya, Bu. Benar. Gede, Bu. Tetap kecil, Bu. Kecil. Coba kecil. Kamu tanya chat GPT tuh yang tadi pakai chat GPT nasional, N-nya kapital apa enggak? Syahrul, mana Syahrul? Wah, parah, Bu. Nyontek deh, Bu. Baketu. Enggak bohong, Bu. Semua wah, gawat, Syahrul. N-nya enggak gede, Bu. N-nya biasa udah kecil, benar itu, Bu. Enak kecil, Bu. Enak kecil. Udah ya, benar, Bu. GPT gitu. Tetap kecil. Enggak, Bu. Itu bohong, Bu. Bohong. Oke, karena nggak menunjukkan negara, Bu. Oke. Bagus. Dalam rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah. Sumpah Pemuda. S-nya besar, Bu. Okay. Sama P-nya, Bu. P-nya gede, Bu. Oke. Rumusan diucapkan sebagai Sumpah Setia sebelum penutupan kongres. W.R. Supratman lalu menampilkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia Raya dan disambut dengan sangat meriah oleh para peserta kongres di hari Sumpah Pemuda. Apa yang salah? W titik, R titik, Bu. Itu pemudanya bukan koma ya? W.R. Supratman, Bu. W titik, R titik, Bu. W.R. titik, Bu. Okay. Singkatan itu, Bu. Oke, ini singkatan. Harusnya pakai titik gitu maksudnya. Iya, Bu. Harus pakai titik, ya, Bu. Di tengah titik, di akhir titik, Bu. Gini maksudnya. Iya. Gitu. Iya, di akhir titik, Bu. Oke. Tapi sebenarnya begini enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Kayak gini juga enggak apa-apa, oke? Okay? Where Supratman, oh. Oke? Okay? Oh. Lalu menampilkan lagu ciptaan yang berjudul Indonesia Raya, dimiringin ya. Kan judul lagu tuh. Terus Sumpah Pemudanya. Oke, selesai ya. Ada yang benar banyak? Kira-kira. Kayaknya saya, Bu. Banyak-banyak yang salah, Bu. Kayaknya, Bu. Lumayan, Bu. Pada pakai bahasa Jaksel semua, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Tanda kayaknya, Bu. Siapa mau nanya, Pak? Kalau misalkan yang belum ngumpulin, harus ngumpulin juga, Bu. Enggak usah. Udah enggak ini, enggak kehitung kalau dikumpulin juga. Oke? Okay? Udah ya. Nyangka enggak kalau bahasa Indonesia serumit ini? Ribet ternyata, Bu. Gak nyangka, Bu. Ribet banget, ribet. Ya, Bu, harus detail. Bahasa Inggris, ya? Bahasa Indonesia harus detail, ya, Bu. Oke. Untuk minggu
kan untuk minggu depan tugasnya akan saya submit di e-learning. Jadi yang e-learningnya bermasalah bisa coba lapor nanti ke pihak universitas. Tugasnya adalah masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda, karena bulan ini kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Coba, siapa yang nggak hafal Sumpah Pemuda? Angkat tangan yang nggak hafal. Ya, aku... Oke. Banyak ya yang nggak hafal. Oke. Gimana nih pemuda-pemuda bangsa nggak hafal Sumpah Pemuda? Hafalnya pembukaan Pancasila. Bu, saya juga nggak hafal, Bu. Pembukaan Pancasila? Pembukaan Undang-Undang Dasar kali. Iya, itu. Pancasila ada pembukaannya. Banyak banget, tuh. Iya, Bu. Okay, zaman udah jadi... modern, Bu. Jadi agak lupa, Bu. Apa urusannya kebangsaan nasionalisme sama zaman udah modern? Justru zaman udah modern, kamu bisa mengakses itu lebih mudah. Nih. Iya, tapi bu, jarang dilihat, Bu. Tugas. Cara ngapalin Sumpah Pemuda cuma di ujungnya aja ya, Bu, ya? Kayak misalkan tanah Indonesia-nya, terus bangsa Indonesia sama bahasa, kan? Coba kita lihat ya. Kalau saya ngapalinnya begitu, Bu. Nih. Tanah Indonesia, bangsa sama bahasa. Nih, mengaku bertumpah. Oh, itu mau apal, Bu. Oke? Okay? Nah, PR-nya adalah kalian udah punya buku bahasa dari Tempo? Siapa yang udah beli? Ada PDF. Belum, Bu. Ada PDF, Bu. Banyak yang belum. Oh, di fotokopi. Bukunya limited, Bu. PDF, Bu. Ya, mana, Bu? Limited edition. PDF saya, Bu. Oke. Okay. Nah, PR-nya itu berkaitan sama buku tersebut. Jadi gini. Simak baik-baik ya, masih ada. Sebentar ya, sebentar. Saya maaf izin. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Di setiap awal kalimat ini, mereka merumuskannya dengan menggunakan kata kami. Kata kami semua. Padahal, kalau kita merujuk pada arti sebuah kata, kata kami dan kata kita memiliki dua makna yang sangat berbeda. Oke? Kata kami itu adalah ketika nih, saya lagi ngajarin kalian rame-rame. Terus di samping saya, ada teman saya. Kata kami itu akan merujuk kalau hubungannya itu saya ambil antara saya, teman saya, dan kalian semua. Semuanya tuh meliputi yang ada di ruangan itu. Oke? Okay? Kami. Tapi, kalau kita... salah-salah terbalik, sorry. Kami itu cuman saya sama teman saya. Tapi kalau kita, semua yang ada di situ. Oke? Okay? Semuanya, menyeluruh kita itu. Alin, Bu. Oke? Okay? Ya. Nah, sedangkan rumusan Sumpah Pemuda adalah rumusan naskah negara yang akan digunakan oleh seluruh pemuda bangsa Indonesia di setiap periode waktu sampai dengan saat ini. Oke? Okay? Setuju? Setuju ya kalau Sumpah Pemuda itu digunakan dan menjadi paduan semua pemuda di Indonesia? Tapi setuju, Bu. Mereka melabelkannya itu hanya kami. Jadi, kalau misalkan kita maknai kata kami ini hanya berlaku untuk mereka yang saat itu mengucapkan sumpah, bukan untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, dong. Ya enggak? Ada yang setuju? Setuju. Harus kenapa enggak kita? Kan kalau kita kan saat dia ngomong sama orang-orang yang enggak ngomong di lokasi itu dan orang-orang yang enggak ada di lokasi itu masuk dalam kategori putra dan putri Indonesia. Tapi mereka menggunakannya kami. Berarti cuman mereka doang gitu yang putra-putri Indonesia. Yang gak ngucapin saat itu berarti bukan putra-putri Indonesia gitu. Nah, di sini ada kejanggalan dalam penyusunan teks bahasa, teks Sumpah Pemuda. Oke? Okay? Nah, hal ini dibahas di dalam buku bahasa yang saya rekomendasikan kalian untuk membaca. Jadi tugasnya, kalian baca buku tersebut, terus
kalian kasih perspektif kalian tentang opini penggunaan kami dan kita di dalam Sumpah Pemuda yang ada di buku tersebut, dan tulis ulang opini atau perspektif kalian di e-learning nanti. Nanti akan saya submit tugasnya, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah ya? Oke, paham ya semuanya ya tugasnya ya? Jadi, atau kalau kalian punya opini, kalian nggak setuju sama opini yang ada di buku bahasa itu, menurut saya memang benar itu kami, karena kenapa gitu, kalian kritikin opini mereka nggak apa-apa banget, yang penting kalian tulis, oke? Okay? Oh, berarti kita bisa ya. Buat pendapat kita sendiri gitu, Bu? Iya, betul. Kalian bisa jadi, mencoba berlatih pro dan kontra itu, Bu? Kalian. Ya. Oke. Okay. Berarti sesi berikutnya sesi debat. Mau setuju? Ya, nanti kita belajar berbicara juga, oke? Okay? Oke. Okay. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Udah ya? Sementara cukup, Ibu. Oke. Okay. Oh iya, saya ingin mengingatkan kalau website kalian atau blog kalian harus sudah jadi di akhir Oktober ya. Aduh. Karena nanti Oktober, Bu. Udah jadi. Iya, akhir Oktober. Pakai yang gratis aja, yang gampang. WordPress kek, Blogspot kek, yang gampang-gampang aja. Nggak usah beli domain. Bu, apa tadi, Bu? Maaf, Bu. Koneksinya tadi putus-putus. Bikin website atau blog buat tugas nanti. Oke? Okay. Bisa menghubungi Arjuna yang butuh blog. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekian perkuliahan kita hari ini. Jika ada kurang jelas dalam selama saya menjelaskan, mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Jadi, kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya dulu dong yang masih stay. Apa, Bu? Kalian kan anak IT ya? Kalian tahu enggak file .afm itu isinya apa ya? Apa, Bu? .afm, sebuah file yang ada di laptop. Oh, ini aja, Bu. Kalau mau tahu, Bu, diubah belakangnya itu .txt aja, Bu. Jadi kita tahu isinya apa. Jadi nggak bahaya, Bu. Wah, jangan diklik dong. Nggak, Bu. Di laptop, ya. Bu. Iya, di laptop. Ya, kalau di laptop itu ubah filenya aja, Bu. Di belakang .txt gitu, Bu. Share anides aja, Mas. Ntar bisa buka via notepad itu, Bu. Bikin .txt gitu. Oh, ya, itu file itu, Bu. File adong itu diganti. Rename dulu, Bu. Bu, filenya di rename dulu, ntar bikin .txt gitu. Jadi kita tahu isinya apa, Bu. Oh, gitu. Ini ngapus aja. Adobe Font Matrix itu, Bu. Adobe AFM. Oh. Adobe. Oh, itu ini Font Matrix. Ya. Oh, oke. Okay. Betul. Thank you ya. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sholat.